Halo, selamat pagi lur. Acarane numis godhong telo alias daun ketela. Kita remas-remas dan kita rebus di sebentar. Inilah proses numis daun ketela. Saatnya kita rebus, tapi cuma sebentar aja. Kita rebus sebentar supaya tidak langu ceronggon kuwi. Saatnya kita angkat. Dan ini bumbu-bumbunya lur, menumis daun ketela. Ada lombok, ada bawang putih, ada bawang merah. Mari kita ulek. Ada garam, dan kita tambahkan penyedap rasa. Dan saatnya kita goreng bumbunya. Kita goreng bumbunya.
Bumbunya sudah matang, kita masukkan daun ketelanya. Yuk kita sarapan. Kita sarapan dulu sama kerupuk.